Ya, mati lampu lagi. Rio? Iya, Ma. Ada pemadaman listrik bergilir. Mama baru dapat kabar dari grup RT. Kamu tolong ke warung dulu ya, buat beli lilin. Soalnya lilin kita tinggal sedikit. Ini uangnya. Baik, Ma. Aduh, Mama lupa lagi belum masak nasi. Jadi nggak bisa pakai rice cooker deh. Emang padamnya bakal lama, Ma? Belum tahu juga sih. Semoga gak lama. Ya udah, kamu buruan ya ke warung. Mama mau lanjut ke belakang dulu. Iya, Ma. Hai teman-teman. Lihat, listrik di rumah sedang mati. Tapi hal ini tentu tidak menghalangi kita untuk belajar. Justru kita akan belajar banyak hal dari ini. Kita akan belajar untuk membuat penerangan sederhana, lalu menyimpulkan isi bacaan berita, serta mengidentifikasi kalimat utama dalam paragrafnya. Selain itu, kita juga akan belajar membedakan fakta dan opini. Melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan, mencari rata-rata dari data yang diberikan, belajar data dalam bentuk diagram lingkaran, serta menentukan dan membandingkan bahan bakar yang digunakan oleh berbagai macam alat transportasi. Nah, menarik bukan? Makanya, siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oh iya, aku ke warung dulu ya teman-teman. Ma, lilinnya sudah habis di warung. Bahkan Rio juga sudah ke warung yang di ujung, juga habis. Ya ampun, pasti semua orang sudah membelinya untuk persiapan, Rio. Lilin yang kita punya cuma segini ya, Ma? Iya nih. Kalau senternya gimana, Yo? Redup, Ma. Sepertinya baterainya mau habis. Waduh, malam ini berarti kita gelap-gelapan dong. Oh iya, Rio punya ide. Sepertinya kita bisa membuat penerangan sederhana dengan minyak sayur. Oh iya? Alat-alatnya juga kita punya semua. Rio coba buat ya, Ma. Rio boleh minta minyaknya kan? Oh, boleh dong. Kalau gitu, Mama pindahkan dulu ya ke wadah kecil. Iya, Ma. Hari ini kita akan coba membuat penerangan sederhana. Alat-alatnya siapkan. Piring kecil, kapas, dan minyak sayur secukupnya. Iya, terima kasih, Ma. Yuk kita mulai prakteknya. Ikuti aku ya teman-teman. Pertama, kita tuangkan minyak ke piring kecil ini secukupnya. Lalu kita ambil kapas, kira-kira segini banyaknya. Lalu kita lilit ujung kapas seperti ini. Kalau sudah selesai, kelihatannya akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita celupkan deh kapasnya ke piring yang sudah dituang minyak tadi. Ujung lilitan kapasnya jangan sampai tercelup ya. Nah, sudah jadi. Tinggal langkah terakhir nih,
kita nyalakan api di ujung lilitan kapas yang tidak tercelup ini ya. Yes, berhasil. Apa kalian bisa mengerjakannya? Aku tahu pasti kalian bisa. Nah, api penerangan sederhana ini bisa bertahan dalam beberapa jam loh. Lumayan banget kan? Lumayan ya, Mah. Sekarang ruangan jadi agak terang. Iya, untung kamu kepikiran punya ide ini. Terima kasih ya, Rio. Ngomong-ngomong, kenapa sih ada pemadaman listrik bergilir? Menurut berita, ada gardu listrik yang rusak. Karena kerusakan itu, maka pasokan listrik yang ada dibagi dengan cara pemadaman listrik yang bergilir. Oh, begitu. Tapi pemadaman listrik bergilir bisa saja terjadi kalau kita tidak bisa menghemat listrik. Meski gardunya tidak rusak? Iya. Kok bisa? Nih, coba kamu baca berita ini supaya kamu lebih mengerti. Indonesia terancam krisis energi. Pertumbuhan konsumsi energi terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Sayangnya, cadangan energi Indonesia semakin menurun. Bukan hanya minyak, gas, dan batu bara juga mengalami penurunan. Begitu paparan yang disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri di sebuah jumpa pers tanggal 29 Agustus 2020. Indonesia mengalami ancaman kelangkaan energi untuk listrik. Karena saat ini konsumsi sudah lebih besar dari produksi. Bali diperkirakan krisis listrik pada tahun 2021 dan akan tergantung pasokan listrik dari Jawa. Oleh karena itu, PLN perlu memantapkan rencana energi baru terbarukan, EBT. Karena walaupun volumenya kecil, Bali juga memiliki potensi energi surya, energi panas bumi, dan energi angin. Artinya, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar. Dan energi ini pun sangat ramah lingkungan. Ya ampun, bisa-bisa Indonesia gelap gulita dong kalau nggak ada listrik. Mengkhawatirkan memang. Nah, dari berita tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa ya? Misalnya, Indonesia akan mengalami krisis energi listrik jika titik-titik. Oh, Rio Tomah. Coba, betul nggak ya? Indonesia akan mengalami krisis energi listrik jika konsumsi energi listrik terus lebih besar dari produksi energi listrik. Betul. Coba kamu kasih kesimpulan yang lain. Bisa? Tapi kali ini kamu coba sendiri ya. Bisa dong. Oh ini, Bali memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi panas bumi, dan energi angin. Hebat anak mama, cepat sekali mengertinya. Nah, pertanyaan berikutnya, mama pengen tahu, kamu sudah belajar tentang kalimat utama sebuah paragraf belum di sekolah? Sudah, Ma. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan atau ide utama pada suatu paragraf. Betul. Kalau begitu, kamu bisa nggak menentukan kalimat utama pada paragraf pertama? Coba Rio baca sekali lagi ya, Ma. Indonesia terancam krisis energi. Pertumbuhan konsumsi energi terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Sayangnya, cadangan energi Indonesia semakin menurun. Bukan hanya minyak, gas, dan batu bara juga mengalami penurunan. Begitu paparan yang disampaikan oleh ekonom senior Faisal Basri di sebuah jumpa pers tanggal 29 Agustus 2020.
Jadi kalimat utama dari paragraf ini adalah? Kalimat utamanya adalah cadangan energi Indonesia semakin menurun. Betul gak, Ma? Betul. Itu karena kalimat utama tersebut mengandung keseluruhan isi paragraf yang menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Wah, Rio mengerti, Ma. Nah, dalam penulisan bukan cuma ada fakta aja, Rio, tapi ada juga opini. Semua itu akan terlihat tulisan menjadi lebih menarik. Nah, kamu sudah pernah belajar belum tentang fakta dan opini? Sudah, Ma. Teman-teman masih ingat kan tentang pelajaran fakta dan opini? Wah, masih ada yang lupa. Coba Rio jelaskan lagi ya. Opini adalah pendapat atau pikiran seseorang. Nah, kalau fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Betul sekali. Kalimat fakta itu umumnya mencantumkan data. Datanya bisa berupa angka, data waktu, tempat, tanggal, dan sumber informasi. 100. Mama seneng deh kalau Rio masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Mama nanti akan menyebutkan beberapa kalimat. Rio dan teman-teman di rumah tentukan ya, apakah kalimat itu termasuk fakta atau opini. Wah, pasti seru nih. Kita langsung mulai aja yuk. Kalimat pertama, semakin hari kita semakin tergantung pada energi listrik untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Apakah ini kalimat fakta atau opini? Pada kalimat ini tidak ada data yang diberikan. Karena itu, ini adalah kalimat opini. Betul. Lanjut ke kalimat berikutnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi listrik pada tahun 2015 lebih dari 200 ribu kWh. Apakah ini kalimat fakta atau opini? Karena ada data di dalamnya, maka kalimat ini adalah kalimat apa ya teman-teman? Betul, kalimat fakta. 100 untuk kalian. Yeay, ternyata belajar seperti ini seru juga ya, Mah. Karena mati lampu, Rio jadi gak bisa belajar. Sabar, semoga sebentar lagi lampunya menyala ya. Nah, doa kita terkabul. Asik, Rio mau mengerjakan PR dulu ya, Mah. Karena ada PR yang harus Rio kerjakan. Ya udah, sambil kamu mengerjakan PR, Mama masak dulu ya. Iya, Mah. Saatnya mengerjakan PR deh. Teman-teman, hari ini aku akan mengerjakan PR matematika. Oh iya, dan jangan lupa siapkan alat tulismu untuk coret-coretan. Mau mengerjakan PR apa, Rio? Matematika, Ma. Mama temenin ya? Boleh, sekarang aku mau mengerjakan soal yang pertama. Rio bacakan ya, Ma. Bensin merupakan salah satu produk minyak bumi yang merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil. Setiap hari, bensin banyak digunakan demi membantu aktivitas sehari-hari. Tabel ini menunjukkan konsumsi minyak bumi rakyat Indonesia selama seminggu. Ingat ya, tiap bilangan ini menyatakan juta barel. Lalu, berapa banyak minyak bumi yang dikonsumsi rakyat Indonesia dalam sehari? Gimana ya cara ngerjainnya? Begini Rio, data ini menunjukkan penggunaan selama 7 hari. Maka untuk mengetahui banyaknya minyak bumi yang dikonsumsi dalam sehari, kamu harus melakukan apa? Menentukan rata-rata ya, Ma? Betul sekali, kamu harus menentukan rata-ratanya.
Nah, untuk menghitung operasi campuran yang melibatkan pecahan dan desimal, kamu harus mengubahnya ke desimal semua atau pecahan semua. Biar mudah, Rio mau mengubah ke pecahan desimal aja, mah. Maka 0,9 ditambah 6/5 ditambah 2,3 ditambah 0,5 ditambah 1,1/4 ditambah 0,87 ditambah 1,38 dibagi dengan jumlah hari pada data yaitu 7 hari. Kalau Rio ubah ke desimal, semua menjadi 0,9 ditambah 1,2 ditambah 2,3 ditambah 0,5 ditambah 1,25 ditambah 0,87 ditambah 1,38 lalu dibagi 7. Hasilnya yaitu 6,1 dibagi 7 sama dengan 0,87. Betul gak, Ma? Betul, berarti konsumsinya per hari 0,87 apa nih, Rio? Oh iya, 0,87 juta barel. Jangan lupa satuannya ya, biar informasinya lengkap. Oh iya, Rio lupa. Ternyata kalau mengerti jadi nggak terlalu sulit ya, Ma? Karena itulah harus rajin belajar. Data ini adalah berbagai produk yang diperoleh dari 1 barel atau 160 liter minyak bumi. Coba kamu lihat lagi, produk mana yang paling banyak menghasilkan minyak bumi? Bensin sebanyak 73,6 liter. Yang paling kecil? Produk lainnya? Salah. Produk lainnya itu ternyata terbanyak nomor 4 ya, Ma? Susah ya lihat data seperti ini. Coba Mama carikan dulu ya diagram lingkarannya. Diagram lingkaran? Iya, sebentar Mama cari dulu ya diagram lingkarannya. Nih, diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka yang dibentuk dalam bentuk lingkaran. Nah, coba kamu lihat, berbeda kan? Oh, ini tuh diagram lingkaran. Dengan diagram lingkaran, kita bisa menyajikan informasi dengan mudah dan gampang dipahami. Iya sih, Ma. Apalagi ada warna-warnanya begini. Nah, sekarang coba kamu cari. Dari diagram, produk apakah yang paling sedikit diperoleh dari 1 barel minyak bumi? Teman-teman Rio juga boleh ikut menjawab ya. Langsung kelihatan loh. Teman-teman pasti juga sudah tahu jawabannya. Adalah oli dengan nilai 1%. Lalu produk apakah yang paling banyak kedua yang diperoleh dari 1 barel minyak bumi? Aku sudah tahu. Jawabannya kita jawab bersama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Jawabannya adalah diesel sebesar 26%. Betul. Ternyata mudah banget membaca data dengan diagram lingkaran ya. Dan minyak bumi itu penting banget ya, Mah, untuk kehidupan kita sehari-hari. Iya. Nah, Mama mau tahu. Menurut Rio, kalau untuk kita, penggunaan hasil minyak bumi paling banyak itu untuk apa? Transportasi lah, Ma. Buat mobil kan? Betul. Kalau begitu, kita berhitung yuk. Berapa banyak bahan bakar yang digunakan dalam berkendara? Erna pergi bekerja menggunakan sepeda motor setiap hari. Jarak dari rumah ke tempat kerjanya adalah 40 km.
Setiap hari, Erna mencatat bahwa ia menghabiskan 1 liter bensin untuk sekali perjalanan. Erna ingin tahu berapa liter bensin yang diperlukan sepeda motornya untuk setiap jarak 1 km. Lalu bagaimana cara menghitungnya, Ma? Rio belum paham. Mama bantu ya. Kita coba buat batang dengan perbandingan seperti ini. Erna menghabiskan 1 liter untuk perjalanan 40 kilo, bukan? Lalu kita buat garis di tengah, yaitu setengah perjalanannya. Berarti kalau setengah perjalanan, jarak dan bensinnya berapa, Rio? Jaraknya 40 dibagi 2 jadi 20 km. Sedangkan bensinnya berarti 1 dibagi 2 sama dengan setengah liter. Betul. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu bagian ini kita bagi setengah lagi. Jadi berapa? Jaraknya 10 km dan bensinnya 0,25 liter. Nah, sudah mudah untuk dibagi. Jadi, untuk jarak 1 km, berapa bensin yang dibutuhkan? Berarti harus membagi bensin terpakai yaitu 0,25 liter dengan jarak yaitu 10 km. Jadi, 0,25 liter dibagi dengan 10 sama dengan 0,025 liter. Betul sekali. Nah, sebenarnya kamu sudah bisa mencari jawaban setelah kamu cari setengah perjalanan tadi, Rio. Kalau kamu membagi bensin untuk setengah perjalanan, yaitu 20 km dengan 0,5 liter, kamu akan mendapatkan angka yang sama, yaitu 0,025 liter. Oh, iya, Ma. Berarti tergantung Rio mau menghitung pakai yang mana. Iya, yang mana menurutmu paling mudah? Wah, gak berasa udah jam 9 nih. Waktunya kita istirahat. Iya, Ma. Abisnya belajarnya seru banget sih. Apa aja tuh? Tadi kita sudah belajar untuk membuat penerangan sederhana ya, teman-teman. Lalu menyimpulkan isi bacaan, menuliskan kalimat utama dari paragrafnya. Selain itu, kita juga sudah mengingat kembali kalimat fakta dan opini. Selanjutnya, kita melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Mencari rata-rata dari data, mengenal bentuk diagram lingkaran. Lalu menentukan dan membandingkan penggunaan bahan bakar dari berbagai jenis transportasi. Wah, hebat! Meskipun Rio dan teman-teman sudah banyak belajar, pelajarannya jangan lupa diulang terus ya, supaya apa? Enggak lupa. Betul itu. Kalau begitu, sekarang kita pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu ya. Terus hemat listrik di rumahmu juga. Betul itu. Yuk, Ma. Rio bantuin matiin lampunya. Supaya hemat listrik. Yuk. Yuk. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup.
Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.